Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Abdullah Hamahua, sekarang berada di Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, dan ia sekaligus merupakan panduan hidup, jalan hidup, falsafah hidup, ideologi hidup umat Islam di dunia. Al-Quran pula lah yang akan menjadi penolong kita dalam kubur dan sampai kepada di akhirat nanti. Oleh karena itu, bagi para orang tua, bapak ibu di mana saja, kalau bapak ibu mau mendapat pertolongan dari anak-anaknya yang soleh dan soleha ketika dikubur, maka jadikanlah mereka anak-anak yang bisa memahami Quran, mempelajari Quran, mentadaburi Quran, menghafiz Quran dan melaksanakan. Karena itu maka di Pondok Pesantren Ibnu Abbas ini satu tempat yang pantas, layak dan pantut untuk dikirimkan anak-anak ke sini untuk belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran, tadaburi Al-Quran dan hafiz insyaAllah. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.